Mas Lur Mbak Lur, kembali lagi bersama kami Kang Cepot Adventure. Masih di daerah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sore ini, Kang Cepot Adventure lagi jalan-jalan menikmati suasana pedesaan yang ada di daerah Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, kami sudah berada di daerah Desa Bebengan, tepatnya di Jalan Sunan Bromo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Awal perjalanan kami dari daerah Pasar Boja, kemudian ambil arah masuk ke gang ke Jalan Sunan Bromo. Dan saat ini kami mulai melewati perkampungan di Jalan Sunan Bromo yang udaranya masih segar. Setelah melewati perkampungan, kami mulai melewati persawahan disambut dengan rindangnya pohon-pohon di sekitar kami yang semakin bikin udara tambah dingin. Kira-kira ada hal menarik apa aja ya yang bisa kami infokan ke teman-teman semua? Mas Lur Mbak Lur, tonton terus ya video Kang Cepot Adventure sampai selesai. Dan buat Mas Lur Mbak Lur yang baru pertama mampir ke Kang Cepot Adventure, kami mau ngucapin selamat datang dan jangan lupa klik tombol subscribe, komen, like, dan share video Kang Cepot Adventure. Sebentar lagi kami akan sampai di pertigaan jalan dan nanti kami ambil arah ke kiri menuju ke daerah Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Setelah tadi kami melewati perkampungan, kita mulai melewati hutan dengan banyak pohon-pohon. Dan jalannya udah mulus nih teman-teman. Dan saat ini kami sedang berada di daerah Ngelarangan yang masih ikut Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kami mulai memasuki perkampungan lagi teman-teman. Kondisi perkampungan di daerah ini lumayan sepi nih, cukup asri juga ya. Masih banyak pepohonan yang cukup rindang di sekitar area rumah warga. Sambil melanjutkan perjalanan dan menikmati udara segar di daerah ini, kami juga pengen tahu nih kabar kalian hari ini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu baik-baik aja ya, selalu diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin. Dari awal perjalanan, dari Desa Bebengan sampai di Desa Blimbing, jalannya itu udah mulus dan rapi. Buat teman-teman nih yang lagi pengen cari udara segar, bisa banget loh coba jalan-jalan di daerah ini. Apalagi kalau jalan-jalan kalian di pagi hari, pasti udaranya jauh lebih segar dan masih bebas polusi.
Kami tetap ambil jalan yang lurus ya teman-teman. Saat ini kami mulai memasuki perkampungan lagi yang berada di Dusun Kemeten, Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dan jalan yang akan kami lewati ini nanti akan sampai ke Jalan Raya Limbangan. Daerah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah ini masih memiliki banyak area-area hutan yang cukup lebat. Selama kami melakukan perjalanan di pedesaan-pedesaan yang berada di Kabupaten Kendal, kami pasti banyak melewati jalan-jalan hutan seperti ini. Apalagi semakin tambah tahun jalan-jalan yang ada di pedesaan sudah bagus-bagus, semakin bertambah baik dan semakin maju. Oh iya, kami juga mau info ini buat teman-teman kalau lagi jalan-jalan di tempat alam seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan ya, biar alam di sekitar kita tetap terjaga keasriannya dan terus bisa kita nikmati bersama-sama. Sambil melanjutkan perjalanan, kami juga mau ngingetin ini buat kalian yang sedang keluar rumah atau sedang berpergian dengan teman atau keluarga. Jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga sering-sering mencuci tangan supaya kita terhindar dan ikut mencegah penularan COVID-19. Kami melewati perkampungan lagi teman-teman yang tentunya masih asri banget. Kami banyak melewati jalan hutan yang udaranya segar, masih bebas polusi. Dan saat ini kami sudah berada di Dusun Manggong, Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Setelah melewati perkampungan, kita memasuki jalan hutan lagi teman-teman. Yang tadinya halus, sekarang jalurnya berganti menjadi jalan makadam yang berbatu-batu. Jadi kami harus sangat hati-hati biar nggak jatuh ke pleset. Dari jalur makadam, sekarang sudah berganti lagi jalurnya jadi halus ya teman-teman. Dan kita masih melewati jalur hutan lagi dengan jalan yang udah mulus. Memasuki perkampungan lagi kami teman-teman. Nah, selama kami melakukan perjalanan untuk sampai ke dusun atau ke desa satu dengan yang lainnya memang harus melewati jalan hutan. Dan daerah ini tuh masih benar-benar asri dan alami banget.
cocok banget deh buat teman-teman yang mau melepas penat kalian karena sibuknya pekerjaan sehari-hari. Masih melewati perkampungan teman-teman yang kondisinya itu sangat tenang dan sepi. Nah, buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke daerah ini, kami juga mau info ini. Sebelum pergi jalan-jalan, jangan lupa untuk selalu cek kendaraan kalian ya. Khususnya bensin kalian teman-teman, harus full tank. Mengingat banyak jalur hutan yang bakal kalian lewati. Terus juga ada beberapa tanjakan, tapi nggak nanjak-nanjak banget sih. Masih bisa ditoleransi lah. Yang penting motor kalian itu harus sehat. Setelah melewati perkampungan, kami memasuki jalur hutan lagi nih teman-teman. Area hutan yang ada di Kabupaten Kendal ini memang masih lebat-lebat dan cukup rapat teman-teman. Dari awal perjalanan sampai sini kalian bisa lihat kan gimana lebat dan hijaunya hutan di daerah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Masih melewati hutan dan sambil melanjutkan perjalanan, kita juga mau kasih tahu nih buat Mas Lur Mbak Lur. Selain motovlog Kanan Cepat Adventure juga punya beberapa video yang bisa kalian tonton. Ada video pendakian gunung, video wisata pantai, video wisata air terjun, dan juga video-video tempat wisata lainnya yang siapa tahu nih bisa jadi referensi buat kalian yang mau liburan seru bersama teman atau keluarga. Di depan kami ini ada jalan ke kanan sama ke kiri. Nanti akan ambil yang ke kiri untuk menuju ke Jalan Raya Limbangan. Dan saat ini kami sudah memasuki daerah Sringin, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dari sini kami bisa melihat view Gunung Ungaran yang keren banget teman-teman. Daerah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah ini juga banyak memiliki tempat wisata alam yang keren-keren banget teman-teman. Apalagi di daerah Limbangan, Kabupaten Kendal ini banyak sekali tempat wisata alamnya. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan di daerah Limbangan, jangan lupa ya juga mampir ke tempat wisata alamnya. Kalau tadi di awal perjalanan, medan jalurnya sedikit naik, sekarang medan jalurnya mulai menurun terus teman-teman. Dan mulai berliku-liku juga, jadi harus sangat hati-hati ya. Buat teman-teman yang mau lewat sini, jalannya pelan-pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut. Sebentar lagi kami akan sampai di Jalan Raya Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Nanti ada dua jalan, ke kanan sama ke kiri. Kalau ambil ke kanan menuju ke arah Sumowono dan juga Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan kita ambil yang ke kiri menuju ke arah Boja dan juga Kota Semarang. Teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti video Kang Cepat Adventure dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa nantikan terus video-video menarik kami lainnya. Dan sampai jumpa lagi. Dadah!